Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semuanya. Jumpa lagi bersama dengan Rohman Yusuf Channel. Nah, kali ini kita mau bikin konten nih seputar makanan seblak yang viral dan rame nih. Bahkan pembelinya itu ada melalui online, bahkan juga ada yang melalui offline. Nah, ini namanya seblak nunai. Nah, kita nggak tahu nih bagaimana sih sebenarnya seblak tuna itu sendiri dan harganya berapa dan apa sih perbedaannya dengan seblak-seblak yang lain. Biasa nih, yang belum subscribe, kalian subscribe terlebih dahulu ya. Yang sudah mensubscribe channel kami, jangan lupa tinggalkan like dan komennya. Sebelum kalian bisa melihat bagaimana video yang akan saya tayangkan, yaitu seblak tuna yang lokasinya itu ada di Jalan Rawa Bahagia daerah Grogol. Dan juga saya ingin mencoba nih mereview bagaimana sih rasanya dari mulai kuahnya, bahkan mungkin perpaduan kombinasi bubuknya. Biasa, sebelum kita lihat tayangannya, kita intro briefing ini. Cikidot. Guys, makanan rakyat ini namanya seblak nunai. Mbak, seblak nunai itu maksudnya apa, Mbak? Itu ain ngobrol. Kalau bikin kayak gitu itu berapa menit, Mbak? Namanya, Mbak, cara perebusan, Mbak. 1 menit udah. 1 menit ya, Mbak ya. 1 menit. Jadi dia tuh diaduk-aduk terus, Mbak ya? Iya, sampai dia ada aroma gitu ya, Mbak ya. Oke. Berarti kalau misalkan sambal gitu kayak bisa nggak tuh, kayak misalnya dia, Mbak, pisahin sambalnya gitu, bisa? Bisa. Bisa. Ini udah sambil apa belum, Mbak, punya saya? Udah. Oh, udah ya. Tapi nggak pedes kan ya? Iya. Ini namanya seblak apa nih? Seblak ceker ya? Seblak komplit, Mas. Oh, seblak komplit. Apa dia seblak komplit, Mbak? Karena dia ada ceker sama tuangan. Oh, sama tuangan. Oke. Ini sambalnya sambal apa nih, Mbak? Cabai. Oh, cabai merah ya? Cabai kering. Oh, cabai kering. Yang super hot apa enggak? Ya, oh, itu tuh yang udah yang ditatang gitu ya, Mbak ya? Itu isiannya. Oh, itu yang isiannya. Oh, menunya ya. Oke. Okay. Ini buat tambahan, Mbak. Nah, kalau udah kayak gini udah siap ya? Ini udah ini gini. Oh, jadi udah mendidih gitu ya? Oke, okay, sip. Oke. Okay. Ini ya. Dia lagi bikin apa nih, Mbak? Seblak apa, Mbak? Seblak siput, Mbak. Seblak siput ya. Di sini yang biasa digandrungin apa sih, Mbak? Yang bestsellernya. Ah, bestsellernya. Komplit siput. Oh, komplit siput. Kalau kayak gitu, kurangnya berapa tuh harganya, Mbak? Kalau ini 15.000. Oh, 15.000. Ini offline-nya. Ini udah lama berdiri, Mbak? Udah lama, gitu. Hampir 3 tahun, luar biasa, guys. Ini yang lamanya itu di reguler apa online, Mbak? Dua-duanya alhamdulillah. Reguler sama online. Ya. Oke. Okay. Guys, tapi banyaknya apa nih yang makan di sini atau secara online? Kopi sih kita rame. Oh, so- damn. Sepi ya? Kalau Gojek sepi dong, Mbak?
Ya oke guys, ini adalah seblak dari Nune guys. Ini namanya seblak komplit. Nah sekarang kita tanyakan dulu nih sama bos. Enak. Apa yang kalian rasain dari seblak ini? Kuahnya. Kuahnya bagaimana? Ada pedasnya itu pas. Maksudnya tekstur kentalnya bagaimana dari kuah ini sendiri? Pas. Pas ya. Jadi yang berbeda dengan seblak yang lain yang kakak rasain itu apa? Dari kuahnya sih. Dari kuahnya ya. Apa tuh kuahnya? Tahu jelas. Kombinasinya ya berarti ya. Oke, coba dedenya nyobain. Gimana deh? Enak. Enak ya? Pedas nggak? Lumayan pedas. Oh, lumayan pedas. Cuma kemana telurnya? Enak. Tingkat ya? Kematangannya pas. Ya, kematangannya pas ya. Iya. Yes. Ini apa namanya kak? Bakso ya? Oh. Ini bakso apa? Atau daging apa ini? Ceker. Oh itu tuh yang sebelah sini. Ini apa daging apa itu? Ayam. Oh ayam ya. Okay. Oke guys, sekarang kita mau nyobain ya bagaimana nih rasanya seblak tadi sudah dicobain sama anak saya. Sekarang saya mau nyobain. Sebelum kita nyobain yang baksonya ya. Mantap guys. Rasanya itu benar-benar nendang banget guys. Jadi buat kalian semua nih pecinta seblak, nah coba ini seblak ini nih, namanya seblak Nunai, adanya di Jalan Rawa Bahagia. Kalau kita mau cobain ya, bagaimana rasanya nih? Mesih. Minyak nih. Mesih kot. Seblak. Mantap banget guys. Nah di mana di sini juga guys, ada yang namanya ini sosisnya juga tuh. Sosis juga ada. Dibuat kalian nih yang kepengen sosisnya dibanyak ataupun yang lainnya, kalian tinggal minta saja sama pegawainya langsung boleh. Mesih. Jadi bebas menunya. Ronaldo buat nggak bisa main bola. Kita cobain kuahnya ya. Ronaldo nggak bisa main bola. Ronaldo nggak bisa main bola. Kalian nih wajib coba nih seblak ini nih, namanya seblak Nunai, adanya di Jalan Rawa Bahagia. Bila mana kalian ingin pesan melalui online, kalian tinggal pesan tuh ada di GoFood, ShopeeFood dan GrabFood. Dan katanya tuh kalau kalian beli online ada bonus atau mungkin promonya guys. Jadi ada diskonnya. Silakan kalian coba nih seblak ini. Wajib kalian coba. Enak banget rasanya. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini seputar dengan seblak Nunai ada di Jalan Rawa Bahagia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.